Oke, Kang Yogi. Nah, ini Kang Yogi nih, malu-malu dia dipoto katanya. Kita mulai dari tipe Laplas. Laplas, rumah 2 lantai, 3 kamar tidur. Kamar mandinya ada 2, ya kan? Yes. Di bawah 1, di atas 1. Nah, luas 60. tanah 72 meter, luas bangunan 62 meter. Di harga? Harganya di 800 jutaan, harganya KPR itu di 4 jutaan. 800 jutaan cicilan, kalau KPR kira-kira 4 jutaan untuk berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun ya. Yang kedua suite. Ya. Tipe suite itu luas tipe suite tanahnya 70, luas bangunannya 36. Dia masih ada open space di belakang, ada tanah sisa lebih. Kamar udah 2 juga, ceilingnya tinggi kurang lebih di 5 meteran. Kalau harga di masih di angka 500 tinggi ya, kurang lebih di 590-an. 590-an. Kamar iya. Tidurnya satu ya? Kenapa? Kamar tidur? Kamar tidur udah 2. 2 ya. Iya. Kamar tidur 2. Itu yang suite ya kan? Yang suite, betul. Nah, terus KPR-nya tuh di 3 jutaan. 3 jutaan untuk 20 tahun. Nah, yang tipe deluxe. Tipe deluxe harganya 500 jutaan, KPR-nya di bisa di angka 2 juta tinggi, 2.800.000. Kamar tidur udah 2, kalau secara luas tanah di 60, dia beda 10 meter dari tipe suite tadi. Kamar tidur udah 2, kamar mandi 1, terus masih ada open space juga di belakang. Ceilingnya sama tinggi di 4,8 ceilingnya tinggi ya. Meteran. Iya. Jadi kalau ceiling itu sesuai dengan show unit ya? Yes, betul sekali, Pak. Jadi ceiling tinggi itu manfaatnya banyak juga, Pak, sih. Selain enggak terasanya tuh luas yang enggak pengap, sama masih bisa dibuat mezzanine juga. Yang jelas kalau ruangannya terlihat lebih 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 lega ya. Iya, betul.